Ya, kita masuki segmen terakhir di Dialog Jurnal Pagi. Saya masih bersama Bu Koni. Apa PR Panglima? TNI yang baru ini nanti. PR oh. utamanya, PR besarnya. PR besarnya melakukan percepatan. Tadi percepatan bagaimana merubah tentara kita yang tadinya inward looking, ya kan yang defensif aktif harus menjadi outward looking, offensive, pasif military. Karena tuntutan untuk menjadi di dua mudra itu artinya kalau dalam konteks angkatan laut menggelar uh, kekuatan laut biru yeah. ya. Nah, bagaimana kemudian uh, uh, apa sih arah antisipasi strategi dan orientasinya itu harus ditentukan oleh Pak pa Hadi. Mm -hmm. Yang kedua adalah terkait perubahan doktrin. Uh, merubah doktrin pertahanan kita itu sudah wajib. Karena tidak mungkin lagi sekarang kita tetap defensif aktif ya kan sementara jelas tuntutan menjadi nawacita itu harus ada di dua samudera itu melalui satu dua tahapan yeah. pertama bagaimana membereskan Brown Water Navy dengan perlindungan udara dan kekuatan army di belakangnya mm -hmm. disusul oleh Green Water Navy digelar di kawasan dan terakhir di dua samudera tadi jadi mm -hmm. PR Pak Pak Hadi ini seru tapi begini latar belakang Pak Hadi ya yang saya kenal beliau itu pendengar yang baik Hmm. pendengar yang baik. Jadi bagusnya Pak Hadi adalah beliau sangat absorb. Kalau ada masalah itu semua didudukan, tidak peduli siapa yang bertentangan. Saya pernah mengalami itu bersama beliau karena ada sebuah masalah dan beliau dengan tenang semua dia terima masukan dan langsung tegas memutuskan. Nah itu yang menurut saya kriteria yang akan uh, diperlukan Pak Hadi. Yang kedua tadi merubah doktrin, yang ketiga ini yang seru. Saya rasa saya berharap Pak Hadi punya keberanian merubah nama TNI. Karena menurut saya agak aneh tentara kita harus menjadi tentara yang ada di kawasan dan di dua samudra, tetapi namanya masih tentara nasional Indonesia. Harusnya. Harus ada pride yang di, disuntikan kembali kepada tentara bahwa mereka adalah angkatan bersenjata Republik Indonesia. Hmm. Seperti kan uh, apa sih Royal Armed Forces gitu kan hmm. atau uh, China Navy hmm. itu kan hmm. atau apa? Nah, US Armed Forces. Nah, jadi uh, ada angkatan bersenjatanya harus muncul karena agak aneh nih kalau namanya tentara nasional, hmm. tapi kemudian gelarnya ada di kawasan dan di, hmm. Uh, hmm. di apa dua samudra. Kedengarannya juga lebih gahar gitu ya. Oh iya dong, lebih peraih tentara akan terangkat dengan yeah, otomatik. Yeah. Kalau tadi Bu Koni menyebut bahwa Pak Hadi ini sosok yang pendengar yang baik Sangat gitu ya. Betul. Tadi juga sepakat yang dikatakan oleh Pak Bobi bahwa beliau ini dikenal orang yang tidak gaduh begitu. Oh sangat tidak gaduh tenang orangnya kita melihatnya kalau ini mereverse ke uh, Pak Gatot gitu ya yang yeah. bermanuver politik di uh, belakangan yeah. ini begitu um, sebenarnya apa sih yang harus ditanamkan kepada ditanamkan dalam tanda kutip kepada Pak Hadi supaya tidak berpolitik praktis misalnya uh, pertama gini saya melihat Pak Hadi kayaknya orang yang tidak gampang untuk tertarik tarik ke sana tetapi hmm. sebelum bicara itu saya ingin begini kadang-kadang kita mempermasalahkan seolah-olah tentara kita ingin berpolitik. Hmm. ya satu hal ini saya bukan bela Pak Gatot, <tuh> tetapi pertama kita harus komentorilait kepada Pak Gatot, kalaupun pergantian ini cepat di Jumat besok, yep. artinya kita harus kasih selamat Pak Gatot sudah enak dong nggak usah ada beban nih, pakai baju tentara tapi ingin berpolitik, hmm. selamat datang di pentas politik, jadilah polit politisi yang profesional. Nah sedem atau nah, pede ah, ya. <tuh> nah tapi sekarang ah, bagaimana supaya tidak hmm. kita juga harus menjadi partai politik Mbak, karena sekarang partai politik ini punya kemalasan untuk membuat uh, apa kader-kader, hmm. sehingga pada Para ujungnya business. menjelang pilkada atau pilpres mereka wah ambil aja dari mana-mana dan yang paling sering diambil pasti dari angkatan. Mm. Jadi ini juga kita harus harus himbau para partai yang tidak mampu untuk mem membuat kaderisasi pemimpin, mm. jangan mengganggu para petinggi militer utamanya atau pamen yang ada di dalam sistem atau masih masih aktif. Hmm. Karena itu gini loh, menjadi tentara itu susah. Begitu dia diminta, ya kadang-kadang merasa ini panggilan negara gitu. Yeah, loh. Yeah. Nah, jadi pertama partainya, yang kedua memang diminta tidak lagi mengulangi apa yang Renggar Gatot ya mohon maaf nih. Jadi ada di dua kaki menjadi politisi iya, menjadi uh, apa kepala armed forces iya. Karena menjadi uh, begini, politik TNI harus politik negara sehingga kalau panglimanya, kelihatannya bermanuver politik, dampaknya itu akan terestap oleh semua angkatan uh, yang di bawahnya, gitu loh. Mm -hmm. Jadi kalau kita harus yakinkan betul, dan saya sih kalau melihat karakter Pak Hadi sekali lagi ya, karena saya kenal beliau, uh, kayaknya nggak akan begitulah, gitu loh. Dan mm -hmm. saya harapkan juga partai politik tidak mengganggu itu. Mm -hmm. Dan saya tidak bicara tentang para pati TNI yang sering sekali diganggu oleh partai politik. Para pamen juga, sekarang sering sekali saya ketemu adik-adik didik saya yang saya bina di Sesko Nggak berapa lama mereka pamit, Bu ya, saya mau jadi uh, bupati lah atau... Mm -hmm. Uh, wali Kota lah atau Wagub lah menurut saya apa ya agak sedih lah bahwa kemudian partai ini saking malasnya membuat kaderisasi, mendidik kaderisasi, lalu mengambil mereka yang terbaik. Jadi apa yang harus ditanamkan oleh Pak Hadi terhadap uh, netralitas okay. netralitas TNI untuk menjaganya? Uh, jadi um, netralitas jelas kembali kepada uh, fungsi tentara yang harus kepada pertahanan. Bagaimana menjadi kalau kata Presiden uh. kan menjadi tentara profesional dan menjadi tentara profesional juga ada konsekuensi kepada sipil yang profesional dalam arti begini bahwa tidak mungkin kita menuntut tentara yang profesional jika kemudian sipil tidak bekerja cukup keras secara secara apa uh, maksimum untuk membangun dan men mengalokasikan anggaran untuk mendukung tentara profesional. Ini kan sepertinya lingkaran gitu. Tetapi yang paling penting tugas pahadi ke depan setelah punya dok, apa strategi raya pertahanan menjadi tentara atau angkatan bersenjata <tuh> negara poros maritim dunia, lalu juga menyusun kira-kira doktrin pertahanan seperti apa, postur pembangunannya seperti apa, gelarnya seperti apa, maka ini akan juga mendorong industri pertahanan. Hmm. Satu hal yang ditekankan oleh Presiden adalah bagaimana industri pertahanan kita mandiri. Dan kalau kita lihat hari ini kenapa nggak mandiri-mandiri? Common sense aja lah. Misalnya kita membuat KFX, KIX itu pesawat tempur. Bagaimana mungkin kalau skuadron kita hanya sekian? Ya kan? Menjadi negara poros maritim dunia, menjadi negara poros di antara dunia, otomatis skuadron kita harus bertambah. Nah itulah akan ketemu nih antara, antara apa demand dan supply Sekarang ini kalau kita menuntut supply Tetapi demandnya juga terbatas sekali Kan agak susah sebuah industri Apalagi industri ya Sebuah ekonomi untuk bergerak Dan lagi-lagi dikaitkan dengan anggaran misalnya Dan dikaitkan dengan anggaran hmm. Padahal menurut saya banyak sekali uh, B, uh, BUMS ya Ini yang saya, saya suka perhatikan Kenapa juga kita bicara tentang uh, industri pertanian Hanya mengedepankan BUMN BUMN yang sudah tertatih Dan kadang-kadang banyak melakukan uh, kerugian terhadap angkatan Contohlah pengadaan-pengadaan saya nggak usah bahas itu tetapi harusnya kita juga membantu presiden mewujudkan industri pertahanan dengan mendorong uh, badan usaha milik swasta karena banyak sekali sekarang BUMS yang sebenarnya mampu tetapi tidak diberi kesempatan gitu. Loh. Nah jadi uh, saya rasa dipilihnya Pak Hadi sekali lagi akan membuat saya berharap beliau mampu membuat roadmap tadi menjadi angkatan bersenjata sebuah negara poros maritim dan dirgantara mampu mengantisipasi segala tantangan terkini uh, in, apa artificial intelligence cyber atau yeah. apapun itu kemudian mampu merubah doktrin karena bagaimanapun doktrin harus berubah tidak mungkin tidak. Tidak akan sesuai dengan rawat cita kalau untuk tentara tidak dirubah. Ya. Kemudian yang paling penting juga mendorong industri pertahanan. Kalau dia dari faktor industri dari rapat-rapat kami di Tanas, sebenarnya bahaya sekali kalau kita tidak kemudian mendorong industri, uh, melakukan percepatan industri. Dan hmm. yang paling bisa driving industri kita adalah militer. Hmm. Karena teknologi apapun itu akan didrive oleh uh, keberadaan, keperluan militer. Ya. Hmm. Mungkinkah uh, atau dimungkinkan akan adanya audit pertahanan nantinya di bawah Pak? Uh, yang kami propose adalah selama ini uh, selama ini kan orang bicara tentang audit pertahanan itu adalah dari keuangan uh, kami juga berkonsultasi banyak dengan BPK lah makanya salah satu ketemu juga nih nggak mungkin sebenarnya Mf ini ketemu PMD itu hmm. akan ter ter terlihat pada 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 la 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 apa riset dan laporan yang dilakukan BPK tetapi yang paling penting dilakukan Pak Hadi adalah audit teknologi Pak Hadi pasti mengalami lah peningnya uh, aw misalnya kasus kemarin kan padahal kalau dilihatkan kaitan kepada pembangunan teknologi pertahanan dan lain sebangsanya ada banyak hal yang uh, yang yang harus dibereskan dan itu terkait tentang kejujuran uh, dari ada industri utuh khususnya BUMN kita terkait kemampuan membangun yeah. industri pertahanannya. Jadi yeah. auditnya termasuk audit teknologi yang diperlukan. Kita berharapnya ya karena ini dari Angkatan Udara, kemudian kekuatan uh, udara juga harus dibangun untuk uh, menuju ke zona ekonomi eksklusif misalnya. Oh, more than that yeah. karena itu kalau sampai zona ekonomi eksklusif masih brown water navy atau yang udaranya masih sampai di atas zona ekonomi. Tetapi kita bicara tentang kemudian pembangunan green water navy yeah. yang ada di kawasan maka Angkatan Udara juga harus menjadi payung udaranya navy kan? Yeah. Karena begini tidak ada sekarang Angkatan ber Laut dimanapun di dunia bergerak tanpa kekuatan udara hmm. Itu yang mesti dipahami hmm. oleh semuanya Sehingga otomatis menjadi negara poros maritim Saya sampaikan tadi menjadi poros tergantara Baik, Bu Gurni terima kasih atas waktu Terima kasih banyak